Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga masih dapat berhadir di sore hari yang berbahagia ini di arena yang utama ini dalam rangka mengikuti perlombaan di bidang Syarhil Quran Putra dan Putri babak final. Kemudian salat dan salam marilah kita adakan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Baik hadirin wal hadirat, para peserta Syarhil Quran Putra dan Putri yang kami sayangi, maka kita akan memulai perlombaan Syarhil Quran babak final di sore hari ini dengan penampil pertama NPP 484 akan membawakan sarahan yang berjudul Ekonomi Syariah di Era Pasar Bebas. NPP 484 akan membawakan sarahan yang berjudul Ekonomi Syariah di Era Pasar Bebas. Kepada NPP 484 disilahkan. Kenapa krisis ekonomi di negeri kita ini tidak kunjung selesai? Dan mengapa hadirin? Mengapa
kunjung reda. Untuk itulah izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Ekonomi Syariah di Era Pasar Bebas. Sebagai rujukan awal, mari kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. Sebagaimana akan dilantunkan oleh rekan qariah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية kemakmuran dan kemunduran suatu masyarakat sangat tergantung kepada kondisi ekonominya. Berdasarkan uraian ini hadirin, sampailah kita kepada kesimpulan umat Islam di negeri ini akan maju bila mengaplikasikan sistem ekonomi Islam di tengah-tengah kehidupan kita dengan menegakkan ekonomi syariah sejak dini. Perekonomian kita akan semakin membaik dan kita pun akan mampu bersaing, bahkan menjadi the winner, pemenang di era pasar bebas nanti.
hadirin, sebagai bahan memori, kami akhiri syarahan kami ini dengan sebuah pantun. Tiada gading yang tak retak, retaknya itu jadi ukiran. Tiada lautan yang tak berombak, ombaknya itu jadi hiasan. Tiada manusia yang tak luput dari kesalahan dan kehilapan. Kesalahan dan kehilapan itulah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kami panggilkan finalis kedua NPP 489 akan membawakan sarahannya yang berjudul Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Bangsa. NPP 489 akan membawakan sarahan yang berjudul Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Bangsa. Kepada NPP 489 disilahkan. Bersiap-siap NPP 491. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القائل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة الصلاة والسلام على مركز الدائرة النبوية ومن تبعه هدى لا نبي بعده أما بعد Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Yusuf Qardawi dalam bukunya Muskilatul Fakri wa Kaifa Alal Jahlil mengungkapkan bahwa umat Islam saat ini telah menghadapi persoalan besar lagi mendasar, yaitu berada di garis kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Hal tersebut bukan hanya mengumbar kata tanpa fakta, sebab secara de jure dan de facto kita kalah oleh Amerika yang kapitalis, kita jauh tertinggal oleh Cina yang konfusionis, bahkan kita jauh terbelakang oleh Jepang yang Buddhis Taoisis. Akibatnya kita hanya menjadi bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis, dan berwatak iblis. Pikirannya kotor, jiwanya kendor, mentalnya molor, yang kerjanya hanya mondar-mandir melakukan hal tak jelas betul. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Kualitas SDM dan Pembangunan Bangsa. Ayuhal hadirun rahimakumullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Majid
Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang akan dilantunkan oleh Qari dan diterjemahkan oleh Sari Tilawah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْسُزُوا فَانْسُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, pencurah kasih, yang maha penyayang, pelimpah sayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Dan Allah maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Ayuhal hadirun, calon jenazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesimpulan dari syarahan kami adalah, mari sama-sama kita tingkatkan sumber daya manusia kita yang telah merosot ini, agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, dan negara kita dapat menjadi negara yang baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Salat ke pangkai. Panjai kelapa. Juntanya tanah amanah. Muramah kulit lanjutnya. Hasbunallah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kami panggilkan NPP 491 akan membawakan sarahan yang berjudul Zakat Metode Membangun Kesejahteraan Umat. 491 akan membawakan sarahan yang berjudul Zakat Metode Membangun Kesejahteraan Umat. Kepada NPP 491 disilahkan. Bersiap-siap NPP 500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana linusarrifal amwala bil infaki wazzakah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiyahuda amma ba'd. Yang kami muliakan para dewan hakim yang arif nan bijaksana, yang kami hormati para peserta sarhil Quran umumnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan serahan kami ini, kami awali dengan sebuah pantun. Padang lawas sungguh memikat, warganya ramah dan bersahabat. Jika umat bersatu membayar zakat, niscaya hidup akan penuh rahmat. Hadirin yang berbahagia, secara historis, sejak masa pemerintahan Soekarno, Soeharto dan seterusnya hingga masa reformasi, seringkali terdengar slogan-slogan yang berbunyi, kita harus berperang melawan kemiskinan. Slogan ini menjadi penyemangat untuk terus menuntaskan masalah kemiskinan di negeri ini, dan seolah menjadi penyejuk bagi masyarakat kita bahwa pemerintah benar-benar ingin menghapuskan masalah kemiskinan di negeri ini. Namun kenyataannya hadirin, kemiskinan masih begitu lekat di negeri ini, sebagaimana berita yang kita lihat dan dengar, baik di media elektronik maupun media cetak. Hadirin yang berbahagia, masih teringat jelas di benak kami tragedi kelaparan di Ahukimo, Papua di pertengahan tahun 1990 yang menelan 55 orang meninggal. Peristiwa Dying Bus dan bayinya di Makassar yang sedang dikandungnya meninggal karena kelaparan. Mengapa hal ini terjadi? Ini disebabkan oleh masyarakat kita sendiri. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian ayat ini terus berputar yang seolah tidak menemukan titik solusinya. Padahal Islam sangat jelas memberikan solusi konkret untuk memberantas kemiskinan. Melalui apa hadirin? Melalui zakat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membawakan serahan kami yang berjudul Zakat Metode Membangun Kesejahteraan Umat. Sebagai rujukan yang pertama, mari kita renungkan firman Allah yang termaktub indah di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih maha penyayang perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, seiman dan seakidah, firman Allah yang baru saja kita simak bersama berkaitan dengan kedermawanan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf yang datang membawa harta mereka untuk membiayai biaya peperangan Tabuk. Hadirin yang berbahagia, adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan, saling tolong menolonglah kamu di dalam kemiskinan, yang kaya menolong yang miskin. Inilah perumpamaan yang sesungguhnya. Sebagaimana pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, agar padang lawas semakin bercahaya. Wallahu musta'ani ilal hal, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kami panggilkan NPP 500 yang akan membawakan sarahan yang berjudul Zakat Solusi Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan. NPP 500 yang akan membawakan sarahan yang berjudul Zakat Solusi Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan.
Kepada NPP 500 disilakan. Bersiap-siap NPP 506. Salawat bertangkaikan salam, berpucukkan rindu, berantikan kasih sayang. Marilah sama-sama kita hadiahkan keruh baginda alam, yakni seorang pemimpin anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, seorang yang miskin tetapi sanggup memberantas kemiskinan. Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang terhormat Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Seterusnya, peserta musabaqah syarhil Quran, umumnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirin yang berbahagia, secara historis, sejak masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, dan seterusnya, hingga masa reformasi, seringkali terdengar slogan-slogan yang berbunyi, kita harus berperang melawan kemiskinan. Slogan ini menjadi penyemangat untuk serius menuntaskan kemiskinan dan seolah menjadi penyejuk bagi masyarakat kita. Jika kita membahas masalah kemiskinan, tentu kata ini identik dengan kata kelaparan. Masih teringat jelas di benak kita tragedi kelaparan di Yahukimo, Papua di pertengahan tahun 1990 yang menelan 55 orang meninggal. Dan peristiwa Dingbes di Makassar, bayi yang sedang dikandungnya meninggal akibat kelaparan pada tahun 2008. Masalah kemiskinan ini, hadirin, akan terus berputar yang seolah tidak menemukan titik solusinya. Padahal Islam sangat jelas telah memberikan solusi yang konkret
untuk memberantas kemiskinan melalui zakat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan syarahan zakat, solusi pemerataan, kesejahteraan dan pembangunan. Sebagai referensinya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan bagaimana cara membangun dunia dengan kemakmurannya, dengan mengharuskan adanya manusia yang hidup, tinggal dan bergerak, giat dan berusaha. Tanpa manusia, suatu negara itu tidak akan makmur. Hadirin, ayat ini juga menjelaskan kita harus hidup yang kuat membantu yang lemah, bukan malah sebaliknya, yang kuat menindas yang lemah, apalagi sampai menganggap rendah orang-orang lemah. Jika kita melihat sejenak hadirin di dalam negeri kita, bahwa yang paling merebak dan paling banyak adalah kemiskinan ataupun kefakiran. Karena itulah Dr. Didin Hafifuddin memberikan 3 solusi agar tingkat kemiskinan tidak semakin merebak. Yaitu yang pertama, kita harus mengeluarkan, memasyarakatkan dan memupuk gerakan sadar zakat bagi setiap insan. Yang kedua, kita harus membentuk lembaga profesional yang mengatur jalannya harta orang-orang kaya. Yang ketiga, kita harus memberdayakan metode zakat untuk memberantas kemiskinan demi membangun kesejahteraan sosial umat. Hadirin, marilah sama-sama kita mengimplementasikan 3 hal tersebut. Maka kami yakin segala kejahatan-kejahatan seperti penculikan, penipuan, ataupun perampokan akan hilang dari Kabupaten Padang Lawas tercinta ini.
Karena hadirin, pada umumnya kejahatan-kejahatan tersebut terjadi akibat kemiskinan ataupun kefakiran. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberi kemudahan dalam setiap aktivitas kita untuk memperkuat perekonomian bangsa demi terciptanya rakyat yang sejahtera. Rukun Islam yang keempat, setiap umat membayar zakat agar hidup penuh dengan rahmat. Jangan lupa membayar zakat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridai wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kami panggilkan NPP 506 yang akan membawakan sarahannya yang berjudul Nasionalisme dalam Konsep Islam. NPP 506 akan membawakan sarahannya yang berjudul Nasionalisme dalam Konsep Islam. Kepada NPP 506 disilahkan. Bersiap-siap NPP 511. Kiai, ustadz, dan tokoh agama
lain-lainnya. Semua yang mereka lakukan bukanlah semata-mata memenuhi panggilan dari Ibu Pertiwi untuk merdeka, namun panggilan tersebut berasal dari ketauhidan dan keimanan. Pandangan kita sebagai nasionalisme, bahwa nasionalisme terbukti menghilangkan kepedulian umat Islam. Umat Islam menjadi lemah, negara-negara menjadi santapan empuk bangsa-bangsa. Oleh karena itu, untuk membahas tentang nasionalisme, izinkanlah kami membawa sarahan yang tersusun dalam satu judul, yaitu Nasionalisme dalam Konsep Islam, yang berlandasan dalam firman Allah, Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang akan dibacakan oleh Qori'ah kami beserta seri tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Kami minta ampun. Wabillahi taufik wal hidayah.
al-ifdha'i wal-inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, ini adalah merupakan finalis terakhir pada penampilan Sharhil Quran babak final pada sore hari ini, yaitu kita sambut NPP 511 akan membawakan sarahan yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai aset-aset masa depan bangsa. NPP 511 yang akan membawakan sarahan yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai aset masa depan bangsa. Kepada NPP 511 disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulan mubasysyirin wa munzirin wa da'iyan ila Allahi bi'izni wa sirajan munira. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim Sharhil Quran yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Alvin Toffler di dalam bukunya The Future Shock and the Red Wave, beliau menyatakan era milenium merupakan era institutional change, yaitu era menjamurnya berbagai media komunikasi. Konsekuensinya pada suatu sisi melahirkan nilai-nilai positif, namun di sisi lain overloading information melahirkan disease of adaptation, penyakit adaptasi. Penerimaan terhadap unsur-unsur asing tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya. Ketika orang barat judi, remaja dan pemuda kita terlena dengan gaplek dan remi. Ketika orang barat terlena dengan minuman-minuman keras, remaja dan pemuda kita terlena dengan budaya mabuk-mabukan, tenggak whisky, brandy, bahkan yang paling besar dan mendasar, penyakit adaptasi ini melahirkan dehumanisasi, demoralisasi, dan dispiritualisasi. Akibatnya, manusia hidup bebas, keras, beringas, ganas, bahkan lebih ganas daripada binatang buas, dan lain sebagainya. Disinilah pentingnya kepribadian yang positif, sebagaimana digambarkan Thomas Hobbes di dalam A World of All Against, John Locke dalam Social Contract, dan Bruce Sipinus dalam Intellectual Love of Good, khususnya bagi seorang Muslim. Oleh karena itu, hadirin, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Remaja dan Pemuda sebagai aset masa depan bangsa. Sebagai landasan awal, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 24 sampai 25 yang akan dilantunkan oleh rekan kori kami berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul. Idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah wa'lamu وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kamu kehidupan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Maha benar Allah dan Maha Agung atas segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan pada akhirnya, maka dapatlah kita simpulkan bersama, jika ikhtiar ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan remaja kita menjadi tumpuan harapan dan cita-cita bagi bangsa kita. Oleh karena itu hadirin, sebagai bahan memori kami, kami akhiri syarahan kami ini dengan sebuah pantun. Kabupaten Panas, Kota Seribu Pemuda. Rakyatnya ramah tanda bertakwa. Ingin remaja dan pemuda kita bercita-cita, jauhkan narkoba dari bayang lawas bercahaya. Wallahu muwafiq ila aku amit torik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah.
Dengan berakhirnya MPP 511 tadi, maka berakhirlah babak final bidang Sarhil Quran Putra dan Putri pada sore hari yang berbahagia ini. Maka dengan itu kami sebagai Dewan Hakim, apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami undur diri dan akan kita berjumpa pada tahun yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.